Subhanahu wa Ta'ala masih lagi tugas seru yang pada kita untuk kita sama-sama mengajar aku sebagainya ini ilmu ilmu kedua ya, insyaAllah. Terus bila kita start, kita dah start lagi nih, kita mau lagi kita start ini lebih baiknya kita mulai kaji sekitaran. Sebabnya dia lepas mandi jadi kait kau mandi. Akan berkait dengan yang mandi. Bagaimana kita wajah mandi? Yang pertama berkenaan dengan Nun Sakinah atau Tadmin. Nun Sakinah dia atau Tadmin. Hukum Nun Sakinah juga Tadminnya ada. Semuanya ada di Quran. Yang pertama izhar halki, izhar halki, izhar halki ini semua hurufnya ada 6, cara baca dia izhar halki ini baca dengan jelas tanpa dengar. Yang perlu jelas kita baca jelas pada hukum izhar halki ini adalah apa yang kita perlu baca jelas. No mati ataupun tanwin itu perlu jelas. Bukan huruf, kita harus bukan. Hurufnya ada 6. Al-Qin, Khaaf. Yang kedua, idgham. Idgham terbagi pada dua. Yang pertama, idgham ma'al-gunnah. Yang kedua, idgham bila-gunnah. Idgham ma'al-gunnah bermaksud, idgham itu memberi maksud. Idgham memberi maksud. Secara kalian ini berkenaan dengan metode ini ataupun dengan idgham ma'al-gunnah ini beri maksud kita memasukkan, ingat formula ni insyaAllah kita boleh buka, memasukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang hidup. Itu yang kedua. Hurufnya ada 4 sahaja, ita, waw, mim dan yun. Yang ketiga idgham bila-gunnah. Masukkan juga, kita masukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang hidup tanpa dengung. Contohnya malla, malla, nun tu dimasukkan juga malla, malla. Okey. Yang keempat, hukum yang keempat adalah ikhlas. Dan ikhlas, ikhlas itu beri maksud kuala apa? Ikhlas beri maksud membalikkan ataupun kita tukar lah, tukar daripada apa yang ditukar tu, tukar daripada mim daripada nun nun sakinah ataupun tanwin itu ke pada mim yang ringan. Okey, hurufnya ada satu saja, ba, boleh. Cara baca dia biasalah mim ba'di, mim ba'di, banyak ke dua-dua tu boleh. Tapi yang masyhurnya kalau di tempat kita boleh siap, kita tutup rapat lah. Tutup rapat pun tak salah, boleh? Biasanya kita tutup rapat lah kodok mimpadi. Maksudnya bila ada orang baca rapat kedua bibi mulut dia tutup rapat, tak ada masalah, betul juga. Boleh? Masyur dia kerana di sini tutup rapat. Yang terakhir sekali, infak. Infak hakiki. Yang kita jangan tertukar lah. Kalau pak no mati, dia buat tanami ni. Kalau izhar, izhar halki. Tukar, kita sama dengan hukum mimati. Hukum mimati kalau izhar, izhar syabab. Sebab dia berkait dengan dua bibi mulut. Yang terakhir sekali, ifak hakiki. Ifak hakiki ini ifak itu memberi maksud, ifak memberi maksud sembunyi. Kalau kelantai itu susu kan? Susu. Sembunyi. Jadi kita sembunyikan apa yang disembunyikan di situ. Apa yang disembunyikan di situ pada hukum ifa nanti. Masalah kita sama raja. Apa yang disembunyikan? Nunggu ya. Sebab sekarang ini kita bincang berkenaan dengan nunggu apa ataupun tanwin. Okey, hurufnya ada 15. 15.
hurufnya untuk mudah dihafal. Satu jiza, satu takapatik, dotor di insyasa. Contoh, kita ambil mudah perkataan anta. Anta. Jadi sama-sama kita sebut huruf nun tu, nun mati, anta. Boleh? Itu selesai. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua berkenaan dengan sebab nawati, berkenaan dengan hukum mim tasydid ataupun nun tasydid. Okay. Ini kita panggil hukum gunnah. Mesti kena dengar lah. Contohnya innalladhi. Lepas tu yang perlu kita perhati berkenaan dengan nun tasydid atau mim tasydid ni berkenaan dengan biasanya dua kesalahan yang biasa dibuat lah. Yang pertama berkenaan dengan kita lambat untuk terus kepada nun sabdu. Contoh perkataan inna. Inna dia setiap huruf dalam Al-Quran bila kita baca dia mesti kita sebut berdasarkan makhraj dan juga sifat. Setelah mana sempurna kita sebut huruf tersebut, dia tak boleh lambat untuk kita masuk ke huruf seterusnya. Contoh inna, in, 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 dia lambat. Jadi contoh seseorang kita menambah satu huruf lagi, itu inna, maknanya selepas huruf hamzah tu alif, jadi ada ya, ya pula. Nampak? In, in, inna, inna, amma, itu imma. Kita mau kesalahan yang kedua dengung jadi lebih. Tak boleh dengung sekadar dua harakat saja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Inna tet mana kita nak hukum dua harakat ataupun empat harakat, lima harakat, enam harakat tu dia berdasarkan tempo bacaan kita. Kalau kita laju, maka tegok jari kita pun laju. Inna. Apa? Kita macam laju, kita lagi laju. Inna laju. Tak boleh. Dia ikut tempo kita baca, cara kita baca. Boleh? Okey, selesai. Saya kata boleh, terus kita belajar macam ni. Yang seterusnya berkenaan dengan mim sakinah. Ini yang terakhir lah. Berkenaan dengan mim sakinah ataupun mim mati. Hukum mim mati ini hanya terdapat tiga hukum sahaja. Yang pertama hukumnya ifak syafa'u. Ifak syafa'u. Ia mudahnya apabila berkait dengan dua mim mulut ni, mim kan syafa'u. Ifak maksud tadi lah, sembunyi atau bersama. Syafa'u. Hurufnya ada berapa huruf, huruf ifak syafa'u? Satu sahaja kan? Satu saja, itu huruf ba. Ba. Cara bacanya mesti tengok sekadar dua harakat. Okey, boleh, insyaAllah. Okay. Yang kedua hukumnya, yang kedua adalah apa yang kedua? Idgham Islain. Misal itu boleh masuk sama dah, dua sama, dua yang sama. Sama, kenapa tidak sama? Huruf selepas, kan? Huruf. Sebab itu kita kata ini berkenaan dengan mim mati. Maka huruf selepas mim mati sebut adalah huruf mim juga. Sama-sama mim. Boleh. Cara bacanya mesti dua, dengung dua harakat. Satu juga huruf. Okay. Yang terakhir sekali, hukum yang terakhir sekali adalah hukum izhar syafawi. Hurufnya ada berapa huruf di bahasa Arab? Ada. Ada. Awak cuba apa buat? Dua ada. Okey. Baki lagi ada 28. Semua huruf hijaiyah ada 28. Okey. Cara baca dia mesti izhar. Apa yang perlu diizharkan di sini? Mim tu sebut boleh dek? Okay, mim. InsyaAllah. Okay, lepas tu yang penting juga, hanya tulis kemarin, berkenaan dengan
makhraj. Kena ingat. Sebab ni dia berkait dengan tak ingat dia susah sikit lah. Makhraj lagi sifat lah cuma satu. Okay. Cara ingatnya berkenaan dengan makhraj. Makhraj asas dia ada berapa semua tempat? Lima kan? Okay. Yang pertama halki. Okay. Halki boleh masuk kerongkong. Okay. Yang kedua lisan. Okay. Lisan paling banyak sekali kan makhraj dia. Yang ketiga syafatan yang dua bibir mulut. Yang keempat al-jaw. Al-jaw tu beri masuk rongga di rongga mulut. Rongga mulut dia lalu. Okay, yang terakhir sekali khayshum. Khayshum tu beri masuk rongga hidung. Rongga hidung. Okay. Untuk makhraj al-halqi dia ada semua sekali berdasarkan pada mata Tuhan Allah SWT sebut kenaan dengan makhraj. Tapi anak terlepas tersebut sebab dia berkait dengan hukum. Kalau kita tahu, susah kita tak nampak. Okey, disebut dalam matan dari yang disebutkan makharijul huruf sab'ata asyar. Makhraj huruf ni ada tujuh belah kan? Banyak boleh berfaham. Untuk al-halq ada berapa semua? Tempat khusus dia? Tiga. Okey. Aqsal halq. Wasatul halq. Dan juga adnal halq. Ada tiga. Boleh? Hafza dan juga hak bawah sekali. Tengah-tengah hak dengan huruf Ain. Ke atas ni, atas sekali Ain. Kita nak tahu, contoh kita nak tahu macam mana kita nak tahu huruf-huruf yang kita sebut huruf hijaiyah ni dia, mana tempat keluar dia. Kita nak tahu dengan kita mematikan huruf tersebut. Contoh, bagi contoh mudah huruf ba, kita nak tahu mana keluar ba. Kita matikan Aba. Masih. Aba. Masih. Kita dah berapa. Contoh satu. Contoh lagi, kita pergi nampak lagi. Huruf Fa. Pelik yang dulu. Pelik. Nampak F kan boleh. Okey, selesai. Yang kedua berkenaan dengan Al-Lisan. Ini paling banyak. Berapa semua tempatnya? 10. Okay. 10, 3, 13. Jadi berbagi 4 lagi kan? Banyaklah. Kadang-kadang kita sebut kan banyak situ ada berapa huruf semua sekali. Hujung sekali lidah. Berhujung pakai lidah tu yang keluar hujung sekali adalah huruf Qaf. Berarti Al-Qaf. Atas sikit. Atas sikit dia di sini. Al-Qaf. Atas sikit. Atas sikit. Atas lidah tu. Lepas tu tengah lidah. Tengah lidah tu. Tiga huruf. Shin, Jim, Ya. Itu boleh. Ash. 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 Ay. Aj. Tengah lidah tu. Seterusnya huruf Dot. Dot. Kebanyakannya sebelah kiri boleh juga, kanan, kiri boleh. Lidah besar, boleh. Out. Okay. Seterusnya huruf. Lagi huruf. Huruf. Dia tiga tu dia dekat-dekat. Itu hujung dah kan. Kalau dua tu masuk lidah menjadi lidah. Ini dia dekat-dekat. Di antaranya La, Nun, Ro. Dia dekat-dekat kan? Tapi dia tak sama tu. Dia macam dengan Kof Nekaf tadi dekat kan? Tak sama. Lain sikit. Okey ni. Yang pertama hujung lidah tu lah. Al. Boleh dah. Al. Al. Contoh sini. Okay. Al. Al. La. Belakang sikit. Dia. An. Al. Al. Belakang sikit. Nampak kan? Lepas tu belakang sekali lagi. Al. Kenapa nak kita lupakan? Cuba kita sebut. Al. Belakang sikit. Belakang sikit. An. Al. Al. Boleh. Boleh selesai. Seterusnya ada tiga lagi dah. Yang pertama huruf apa?
di antaranya dot al ini tiga huruf sekali. Pak. Ini ada semilir huruf lagi. Okey, tiga tempat. Tempat mana tiga tempat? Al. Al. Az. Lidah kita berada di bawah kan? Ini tadi. Seterusnya tiga huruf. Ta. Ta, ta, dan. Sekali tiga tu makhraj sama. Ta, ta, dan. Az. Az. Al. Ada. Ada. Boleh. Terakhir sekali makhraj sa, zal, dha. Sa, sa, zal, dha. Ni. Itu hujung lidah. Hujung lidah kena gigi kaki dia. As, 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 al, al. Makhraj sama tapi bunyi lain dah. Apa sebab tu dia setiap huruf ni bermakna sebut sebelum ni. Dia kena gabung sekali dengan sifat. Sifat tu insyaAllah. Dia banyak juga sifat ni. Banyak juga cuma insyaAllah. Kalau ada sikit banyak orang, anak cuba permudahkan. Okay, insyaAllah. Boleh, saya kata boleh deh. Sekadar belajar lah. Kalau pegang betul-betul apa yang kita setelah sama-sama belajar tu, insyaAllah. Amin. Boleh dah. Akan mudah insyaAllah. InsyaAllah kita masuk kepada kita itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha YDP TPKM, yang berusaha Ketua Hewi TPKM, ahli jawatan kuasa TPKM, anggota lembaga penasihat TPKM, dan yang dikasihi semua sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi insyaAllah sebelum kita masuk kepada kitab kita, yang pertama sekali yang perlu kita sama-sama ambil berat adalah kita sama-sama berbetul banyak kita juga masalahnya lah. Maksudnya kita pagi hari ini tak ada kerana siapa-siapa. Kita tak ada kerana siapa-siapa. Kita mari ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ilmu. Walaupun kita belajar ni tempat yang sama, orang yang duduk betul orang yang sama, tapi ilmu tak sama boleh. Tak sama. Ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Bagaimana bagilah ke insyaAllah kita ke yang mula-mula kita sama-sama baca matan, sama-sama baca, lepas tu terjemahan, lepas tu huraian yang perlu dihurai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin darain amin. لا مؤل ولا منفع. لا مؤل ولا منفع. للام ال
لام ال حالان قبل للأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حج جكا وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورم زهافع طب ثم صل رحما تفوز ذبذان عبد هذه سوسة سكيلة هذه بعدك نسبو سوسة بعدها سوسة سكيلة طب ثم صل رحما تفوز ذبذان عبد تعسو أظن من ذو الشري فن للكرم dan
ada perbetulan no, kemarin no, berkenaan dengan hukum nomati itu juga tanu itu kenangan kehidupan. Maksudnya berkenaan perbetulan kita baca no, kemarin no, berkenaan dengan cara baca ini lah baik, berkenaan dengan kehidupan. Hukum min sakinah pada bab yang ke-19. Ada nombor, ada nombor kan? Bab yang ke-19 juga cara baca dia, kita tengok baca dia. Bab yang ke-19 sahaja. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'u nidat ikhfa'u nidat qawmun wa'ir harun faqad. Jadi insyaAllah kita masuk pada tempoh yang terakhir. Milami al-halani qabd al-ahrufi ulahuma idharuha falta'ani. Bagi lam al, lam al sebelum huruf-huruf hijaiyah itu ada dua. Pertama dibaca izhar lamnya maka kena lidah. Qoblar ba'in ma'asyaratin khud'il bahu ini bihajjaka wasaf aqimahu. Ke-14 huruf yang dibaca jelas maka ambillah ilmunya dari kalimah berikut. Mana kalimah berikut tu? Sebut tu lah dalam masdar. Ilmi hajjaka wasaf aqimahu. Itu dia kalimah satu kali. Boleh kan? Seterusnya sanihima idwamuha fi arba'i ma'asyratin aitan waram sahafa'i. Kedua dibaca idwam iaitu idwam yang juga 14 huruf dengan rumus. Dia ada rumus. Rumus tu baik yang bawah atau bawah dia sebab dia. Rumus dia yang sekadar baca di cerita dia masih ni lah. Tib sum nasir rumman tahun tib dani'am dah su'adhan min sur syarifan lil karam. Ini rumus dia. Kalau kita kata 15 huruf sebenarnya 15 huruf. Jadi setiap perkataan dalam bait ini bait yang keberapa ni? Tip. Okay, bait yang ke-27 tu tak? Setiap perkataan tu yang ada lagi. Kalau kira semua perkataan tu ada 14. Okay, huruf yang tepi tu mewakili rumus. Boleh? Tip, top, tuma sa boleh si sol boleh okay. Okay. Seterusnya wala malu la sam miha qamriya wala malu rasam miha syamsiya. Lam pertama namakannya sebagai alif lam qamariya. Lam kedua namakannya sebagai alif lam syamsiya. Wa adhiranna lam fi'l mutlaq fi nafi kull na'am wa kunna wal taqa. Adapun lam fi'il semuanya semuanya secara mutlak dibaca jelas. Contohnya kul kulna iltaqa. Ada tiga saja kan? Itu contoh saja mari. Kul kulna iltaqa. Itu contoh. Lam al dengan nama lain contohnya kita panggil lam ta'arif boleh juga. Lam ta'arif juga boleh juga panggil dia sebagai lam isim. Sebab apa? Sebab dia masuk pada isim.
lam al ini dia masuk kepada isim yang nakiro. Kalau dia masuk kepada isim nakiro, maka dia jadi lam ta'rif. Jadi dia ma'rifah. Contoh, asalnya syamsu. Habis dia masuk, asyamsu. Jadi ma'rifah lah. Matahari itu contoh, sebagai contoh. Tak ada buah, kau baik tak ada. Tempat alif lam ni tak ada. Alif lam syamsia, alif lam qamariyah. Lepas tu pun sedikit tambahlah berkenaan dengan alif lam syamsia ni. Alif lam masuk pada isim ni, lam ta'arif. Apakah dimaksudkan dengan lam ta'arif ni? Lam ta'arif ni adalah lam yang mati ditambah pada kalimah yang didahului dengan hamzah wasal. Itulah hamzah wasal yang berbaring hatta. Contohnya contoh ada berbaring kan syamsul, asyams terbaca isyams. Mesti kita tambah itu lam sebelah itu hamzah wasal. Alih-alih yang berbaring sebelum lam tu kita pakai hamzah wasal yang mesti berbaris atas. Ketika berada di hadapan permulaan ibtidak. Dan dia ni bersambung dengan isim. Sama ada dia boleh yang tu. Dia ada dua. Macam perkataan syamsa dengan asyamsa tu. Dia boleh kita pisahkan. Kita boleh buang. Boleh buang. Kalau kita buang alif lam tadi, alif lam ta'arif tu, dia jadi syamsa. Ada juga dia masuk lam ta'arif tu, dia masuk pada isim. Tapi dia tak nak buang. Kalau buang tu tak alif, tak nak buang. Contoh kata ikhra boleh balik. Contoh sini bagi kataan alladhi. Alladhi ke isim. Isim wasal kan. Contoh lagi alladhi. Alladhi boleh buang tak? Tak alif. Boleh. Dan juga dia ni berada sebelum huruf hijaiyah. Semua sekali. Dan juga dia ni tidak berada sebelum huruf mad yang tiga. Alif lam ta'arif ni dia tidak akan berada sebelum huruf mad yang tiga. Alif, waw dan juga ya. Tak kira ada lah. Okey, setakat tu boleh. Seterusnya qabla arba'in ma asyratin qut'in mahu ini bi hajjata wa qaf aqimahu. Okey. Bagi lam ni lam. Okay, yang pertama ni dipanggil perlu izhar. Okay. Yang pertama perlu pada izhar. Okay. Untuk dia dua lah. Izhar dan juga idgham. Okay. Yang pertama ni ada 14 huruf, yang kedua pun 14. Sebab semua huruf hijaiyah ada 12. Okay, kan? Nanti bagi dua. Okay. Jadi mana kita, huruf yang mana perlu diizharkan? Ataupun kita panggil alif lam qamariyah kan, yang pertama kan. Okey, alif lam qamariyah ni ada 14 huruf. Huruf dia kita kena hafal. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Itu semua huruf dia. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Boleh tak? Boleh kan? Okey. Selepas tu ada juga untuk kita mula ingat. Ni anak mula-mulalah anak boleh tu. Wih, kata wih. Anda boleh tu masa anda belajar di Makan Luruh. Tak ada seorang ustazah tu dia mengajar. Sebut. Juga kita ingat. Kata yang mana? Sebut. Kalau kita di Malaysia ada. Cuma ada tahu kita kan. Kalau cerita yang nakal-nakal atau betul-betul ni ada. Pak Pandi. Pak Pandi kan? Pak Pandi cerita dia macam nakal-nakal itu dah. Kalau orang Arab ni. Juha nama dia. Juha. Juhar, eh? Juhar. Okay, dia kena tu.
perkataan untuk mudah kedua untuk kita ini. Juha wabiyun fakka mukhaun wakum. Juha tuan boleh tulis ya? Juha ghabiyun fakka mukhaun wa qa. Ghabiyun tak maksudnya kan? Fakka mukh maksud mukh. Atau kan? Ada juga ke mukhaun atau kan? Wa qa. Tupah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Ada. Kita antar jamu dah lah, insya Allah. Sudah ingat. Duha Rabbiyun fakka mukhaun wa qa. Seterusnya, yang kedua, idgham. Perlu idgham. Kepanggil idgham. Syamsi harap. Alif lam syamsiah. Ini ada 14 juga. 14. Ini huruf selain. Apabila kita ingat ni, jadi kita tahu lah. Selain daripada huruf ni, maka dia itu adalah alif lam syamsiah. Sebagaimana rumus pada bait yang ke-27 tadi. Apabila tengok lah. Setiap kataan tu mewakili huruf yang pertama. Adapun lam yang masuk pada fi'il semuanya secara mutlak dibaca jelas. Contoh seperti sini, contoh sebagai contoh perkataan fi'il kul. Lam tu baca jelas fi'il kul. Yang kedua contoh dalam fi'il tu kul na. Lam tu pun masuk pada fi'il tapi dibaca jelas. Contoh lagi il taqo. Il taqo. Contoh lah untuk izhar apabila untuk alif lam qamariyah berdasarkan masalah-masalah itu boleh jadi anda baca lagi sebab ini 14 macam juga okey berkenaan dengan contoh untuk alif lam qamariyah berdasarkan ibni hajjaka wa khauf aqimahu yang pertama contoh untuk huruf hamzah atau alif ibni hajjaka contohnya Al-Ayati. Al-Ayati. Boleh. Pertama. Yang kedua mempunyai huruf Ba. Contohnya Al-Basiru. Al-Basiru. Seterusnya Wai. Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Lalu Ha. Al-Halimu. Seterusnya jim al-jalilu contohnya seterusnya huruf kaf al-karimu semua perkataan ini ada sebut ni ada dalam Al-Quran semua sekali contoh Al-Quran lah seterusnya huruf waw al-wadudu
seterusnya Al-Khabiru. Seterusnya huruf Fa Al-Fattahu. Seterusnya huruf Ain Al-Alimu. Seterusnya huruf Qaf Al-Qadiru. Seterusnya huruf Ya Al-Yawmu. Al-Yawm. Seterusnya huruf Mim Al-Mulku. Dan terakhir sekali huruf Ha Al-Hadi. Al-Hadi. Contoh yang kedua, contoh untuk Alif Lam Syamsiyah. Berdasarkan rumus di bawah itulah anak sebuah rumus Ta dulu lagi. Yang pertama untuk Ta, ini Alif Lam Syamsiyah. At-tammatu. At-tammatu. Maksudnya Sa As-tawabi. Maksudnya huruf Sa As-sadiqina. Seterusnya huruf Ra Ar-raki'ina. Seterusnya huruf Ta At-tabi'ina. Seterusnya huruf Ta At-tallina. Seterusnya huruf Ta Al-zakirina. Seterusnya huruf Nun An-Nasi. Seterusnya huruf Dal Ad-Dini. Seterusnya huruf Sin As-Sa'ihuna. Seterusnya huruf Tha Al-Zalimina. Seterusnya huruf Zai Zai Az-Zujajatu. Seterusnya huruf Shin As-Syaitanu. Yang terakhir sekali huruf Lam Al-Layli. Al-Layli. Okey, boleh dah? Ya, insyaAllah. Okey, seterusnya kita masuk kepada mata seterusnya Al-Mithlain wal-Mutaqaribain wal-Mutajanisain. Kita sama-sama baca ya, maknanya In fis sifat di wal-maqab ijittafaq harfani fal mithlani fi kima ahaq wa in yaku namakhrajan تقاربا وفي الصفة اختلفا يقلبا متقاربين لأو يكون نتفقا في مخرج دون الصفة في حققا بالمنتجى لسينتم ma insakan awalukul linfassawi rasamiyan aw hurrika aw hurrikan harfani fi kullin faqul kullun kabi ruwafhaman rubil musul. Mithlain mutaqaribain mutajanisain in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlain fihi ma haq. Jika sifat dan makhraj hurufnya sama maka ia disebut mithlain. Sebut juga sekarang ini utama sifat sama. Wa in yakuna makhrajan taqaraba fi sifati ikhtalafa yuqallaba. Jika makhrajnya berdekatan
dan sifat hurufnya berbeza, maka ia disebut. Maka ia disebut. Disebut apa? Disebut mad yang bawah dia tu. Mutqaribain aw yakun tafaqqan fi fi makhrajin dua nasifat tawfiqa. Disebut mutqaribain. Mutqaribain. Jika makhrajnya sama huruf ini seterusnya. Jika makhrajnya sama, sifat hurufnya berbeza, maka ia disebut sebagai bersambung. Baik, seterusnya. Bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kulli fasahin sam'iyyah. Disebut mutajanisain. Kemudian jika awal semua jenis ni, semua jenis yang mana? Jenisnya istilah mutaqaribai mutajanisain tu. Hurufnya sukun mati, maka disebut dengan sogir. Tahun tadi depan ni insyaAllah kita sama-sama ni belajar. Awharrikal harfani fi kulin fakul kulun tabi wafhaman mubil muslim. Dan jika kedua hurufnya berharakat berbaris pada semua jenis, jenis mana? Mitlai, mutabaribai, tajanisai, maka disebut dengan kabir. Maka fahamilah yang kabir itu dengan ambil contoh. Okay. Ini berkenaan dengan mitlai, mutabaribai, mutajanisai. Jadi dalam ini, dalam atas itu ada disebut makhraj dan juga sifat. Makhraj susah dah. Okay. Ini kena sebut sebagai sifat pula. InsyaAllah ada akan permudahkan sifat. Sifat huruf ni terbagi pada dua. Dah sebut dah secara umum kan. Sifat huruf terbagi pada dua. Yang pertama sifat lazim, lazimah. Yang kedua aridah. Lazimah aridah. Okey, dengan kata lain boleh juga. Lazimah ni sifat yang mana ada lawan, maknanya berlawanan. Sifat aridah, aridah ni tidak berlawanan, semuanya tidak berlawanan. Boleh. Secara umumnya untuk sifat lazimah ni ataupun sifat yang berlawanan ni 10. Secara umum 10. Okey. Okey, untuk sifat yang aridah yang tidak berlawanan ni kita ambil yang biasa dipanggil 7. Boleh. Ya, boleh kan? Dia nak tulis tak ni, aku ambil nampak. Thank you.
kalau dah jadi kan, buka kawan ni. Ya, bagi tahu. Itu bilik dah, hari itu aku mana? Saya itu suka sipaulah itu baik pada dua lazimah juga alifah. Yang berlawanan kerja asalnya 10 lah. Ada 7. Yang pertama habs lawan dia jahat. Yang kedua syiddah lawan dia rasawah. Tapi tengah-tengah dia ada tengah-tengah. Untuk yang kedua ni syiddah juga rasawah ni. Tengah-tengah panggil tawassul. Jadi yang ketiga isti'la, lawan dia istifal. Yang keempat itbaq, lawan dia infitah. Yang kelima terakhir sekali idlaq, lawan dia isma'. Untuk aridon ada 7. Yang pertama safir. Yang kedua qalqala. Yang ketiga li. Yang keempat inhiraf. Yang kelima takrir. Yang keenam tafashi. Tafashi atau bagi tafashi. Yang ketujuh istitala. Ini yang kita berlawan. Siapa dia? Dia nak bagi tahu makna dia lah. Apakah makna InsyaAllah ini yang penting lah. Ini yang cukup permudahkan InsyaAllah. Mudah kita ingat, mudah kita faham. Hams ni memberi makna keluar nafas. Jadi kita hams keluar nafas. Nafas tu keluar. Jahat tu sebaliknya tak keluar nafas. Okay. Yang kedua syiddah. Syiddah tu memberi maksud suara tu tertahan. Tertahan suara. Tadi nafas ni suara. Okay. Syiddah lawan dia rokhawah. Rokhawah ni lawan kepada dia maksudnya lawan cepat. Okey. Okey. Tawassuf tu dah di antara dua ni. Dia tidak tahan, dia tidak tahan. Itu dia dulu. Maksudnya nak beritahu pula huru-huru je. Jadi masuk dulu. Okey. Isti'la. Isti'la.
Jadi di antara yang paling yang penting juga ni sifat huruf istilah. Istilah tu beri maksud tinggi pangkal lidah atau secara mudah tinggi pangkal lidah. Istifal sebaliknya rendah pangkal lidah. Itbar bermaksud lidah kita tu dah menempel atau dekat di lelang. Kalau ke Kelantan ni anak muda lah, Ustaz Abdul Bari dia ajar kalau itbar ni kita panggil Kelantan panggil penuh mulut, kita sebut huruf tu penuh mulut nak itbar. Boleh maknanya lidah ni menempel lah. Okay, kalau infitah tu sebaliknya tidak tidak penuh mulut. Terakhir sekali sifat idlaq. Idlaq itu maknanya secara mudahnya kita kena ingat nak mudah faham lancar sebutan gitu ya. Lancar sebutan. Kita nak sebut itu lancar mudah. Macam mudah kita sebut. Okay, ismat itu sebaliknya. Susah. Boleh deh. Besar. Sifat huruf yang penting. Okay. Istilah.
Huruf dia ada tujuh. Tujuh kan? Tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Khusso domtikin. Okey, itu biasa nampak kita. Khusso domtikin. Khusso domtikin. Bagi lagi istifah. Kita nak pakai video. Macam lambat ni lah. Sempat terhapai. Okey dah. Seterusnya itbaqo. Itbaq ni di dalam kita tu penempel di dalam ataupun mudah kalau bagi atas penuh-penuh gitu kan. Penuh-penuh kita sebut penuh tu penuh-penuh kita boleh penuh tu. Dia ada empat. So, to, to, wo. Aus, aus, penuh-penuh. Au, au, wo. Yang keempat. Yang terakhir sekali idlaq. Idlaq ni beri masuk lancar sebut dia. Udah kita sebut. Dah. Lancar. Dia. Firro mi lupi. Firro mi lupi. Firro mi lupi. Boleh bawa ni? InsyaAllah boleh. Ya, InsyaAllah kita hafal. Kan ingat ada yang kita hafal, InsyaAllah kita hafal. Yang pertama, bahas tuhu syafsul zakat. Yang kedua, ajib qadhi bakat. Untuk tawassulnya, lim qawna. Untuk isti'ilat, khusso tautin fil. Untuk itbaq, so tautin fil. Yang terakhir sekali, itlah. Mudah kita sebut. Kita nak buka amur. Firro min lupi. Selesai lah. Lazimah selesai. Alhamdulillah. Okay, masuk pada aridah. Aridah. Ya. Sifat yang tidak ada, tidak ada lama. Satu. Ya. Okay. Sofir. Untuk sofir, sofir ni beri maksud mudahnya siulan. Siulan. Hurufnya ada tiga sahaja. Tiga sahaja. Huruf untuk sofi, siulat ni. Sod, zai, dia juga si. Sod, zai, si. Kau ada sebuah, dia ada siulat dah. Kita ni, cuma dia, aus, waktu dia ada putu. Aus, as, 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 di majlis dia. Dia kena ada. Kalau kita sebut contoh, kita buat perkataan anzala. Kalau tak, tak ada sifat sofi ni, dia tak jelas. Sebab tak nak beritahu, makhrut sekali dengan sifat. Bila sifat, tak ada sifat sofi pada huruf zai, maka tak jelas. Sebut huruf kapur ni. Anzala, 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 dia ada. Kita selesai. Qalqala. Tak buat tu itu boleh boleh nak apa ni? Waftaba jinda. Waktu kita jadi. Mudah lagi nak ingat baju dah botol dah. Baju dah botol. Ya. Seterusnya qalqalah hakim. Qalqalah pun beri maksud memantul. Memantul. Memantul apa? Kita balik ya. Kalau Kelantan kita sebut cetak semua dah. Cetak semua dah. Apa? Apa? Itu ya. Apa kan? Memantul. Okey. Seterusnya lin.
Lim beri masuk lembu. Ha, lembu kan? Lembu. Ya, ada pada huruf wa di huruf ya, wa di huruf ya. Yang keempat, inhiraf. Inhiraf. Inhiraf beri masuk condong. Condong kan? Inhiraf, condong. Huruf ya dan wa saja. Huruf lam dan juga roh. Al. Al. Contoh ini saja kan? Okay. Seterusnya, yang kelima, takrir. Takrir. Maksudnya ada sebut dalam matan waktu ya. Takrir lagi pun tak. Takdiri ini maksudnya bergetar macam itu. Bergetar macam itu. Ini hanya ada pada huruf ro sahaja. Ro sahaja. Okey. Seterusnya tafashi. Tafashi. Secara mudahnya tafashi ini beri maksud hemburan. Hemburan. Okay. Hurufnya satu sahaja. Si, tak perlu kan? Ash, ash, apa lagi? Okay, yang terakhir sekali istitolah. Istitolah beri maksud memanjang, ya, memanjang sorot, memanjang sorot. Hurufnya ada satu saja. Hurufnya adalah tot, al, apa cakap kan? Al, 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 ada, al. Ya, besar. Cuma ni, mungkin kalah. Tutup ni, di antara kesalahan biasa, dia ada sifat kol-kol kan, salah. Kencang ni lepas, dia tak boleh lepas. Dia tak lepas. Alto, kata ni, salah. Mana ada kol-kol lah, tutup, tak ada, salah lagi. Dia lima sahaja, kofta wajib, tak ada. Sebut lepas tadi, kita dah kena ada memanjang tu. Alto, alto, panjang sikit. Okay. Thank you.
Idrib bi asa. Idrib bi asa. Satu lagi. Waqad dakhal. Waqad dakhal. Zahaba, id, zahaba. Yang mudah ya, sebab sama. Sama dari segi makhraj, sama dari segi sifat. Tentulah sama, tak mudah, itu sama. Sama, ni ba, ni dal, ni zal. Jadi, dan seterusnya, kenaan dengan ini untuk mutaqaribain. Mutaqaribain ni makhraj dekat, dan makhraj dia hampir dekat, dan sifat dia berbeza. Okay. Dia untuk mutaqar ribai. Makhraj dia berdekatan, tapi sifat hurufnya berbeza. Contohnya, قد جاءكم. Thank you.
SAW. Kita jadi saya berkam maka. Berkam maka. Yaitu apabila nikah. Lepas itu pada bait yang terakhir pada tajuk jawab disebut atau harikal hanfani fi kulli fakun kullun kabiru wafhaman ubi musyid. Okey, dia terbagi dua pula, terbagi dua untuk mutajah nisai mitlai mutakori bait bagi dua. Kalau dah disebut dah itu kan bait terakhir itu, jika kedua hurufnya huruf mislai mutaqaribah mutajah nisai pada semua jenis itu dah berbaris, maka disebut dengan kafir. Kalau berbaris maka kafir, kalau tidak berbaris salah satu ataupun huruf yang pertama tidak berbaris, maka dia jadi sogi mislai sogi kalau tidak berbaris. Kalau berbaris dia jadi mislain kabir. Jadi sini tidak berbaris lah ya. Kalau tidak berbaris yang ya, sama ni, maka dia jadi mislain sogir, mislain kecil. Tak berbaris lah. Jadi mutakari baik ini untuk contoh mutakari baik sogir. Jadi tidak berbaris lah, maka dia jadi mutajanisai sogir. Kalau dua-dua berbaris, maka dia jadi kabir. Contoh untuk kabir. Ini soal ke? Untuk kabir. Kita sambung ke Ar-Rahmanir Rahim ma Malik Yawmiddin. Boleh tak kena luar ni sama mi tapi berbalik 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 saya. Ok, itu untuk contoh ini misnai kabir. Tentu tak kau ribai kabir. Contoh untuk mutakori baik kabir kedua-dua berbalik kongkam tekan kalau kita sama dia sikit atas sikit kong di bawah kongnya atas kongkam ni dan juga sin dan sin ada dan sini kemudian yang terakhir sekali untuk mutajah nisai untuk kabir. Thank you.
mu'adzibuhuma. Baik. Contoh untuk tajani saya kabi yu'adzibu man buman. Okay, ini seterusnya ba'da taukidiha ba'da data 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 masalah sama ya kekaan ba'da setakat itu boleh bang. Anda cuba tu saya upaya untuk mudahkan. Selesai untuk tiga hukum muslain ataupun mutamasilain. Yang kedua mutaqaribain. Yang ketiga mutajanisain. Okey, seterusnya kita masuk pada mat. Mat ni kita sama-sama baca. Baca matan dulu. Itu aqsamul maddi. Aqsamul maddi. Boleh, saya ingat apa ni? Wal maddu as liyun wa far iyun lahu wasami au walan tabi Injan wabu, mala tawaf, kufun lahu, ala sabab, wala bidu, nihil huru, putuj talab, bal ayu har, fin wairu har, zin aw suku, bal ayu har, fin wairu har, zin au sukun jada jabak damat din fattabi iya yakun wal akharul fal far'iyu maw kufun ala sabab kaham zin au sukun nin musjada hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wa min wahya fi nuhiha wal kasru qabl lal ya wa qabl lal wawi dham wal kasru qabl lal ya wa qabl للواوي ضم شرط وفت كن قبل أن فين يلتزم واللين من هل يا وون واللين من هل يا ووا ون سكنا إنين فتا kun qabla kul lin mu'lina wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awwalan tabi'iyan wa hu mad itu adru wala mad asli dan mad far'i namakanlah yang pertama sebagai mad tabi'i. Maksudnya sama ya, maksudnya sama. Maka tawakufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf tujtala. Ia, ia maksudnya itu tidak tergantung kepada sebab dan tidak pula kejadian huruf yang didapat. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ini panjang sikit sini. Dia lain sikit. Jadi
dipanggil nun. Yes, okay. Jabar damat din fattabi iya yakun. Setiap huruf selain hamzah atau sukun yang datang selepas huruf mad, maka ia adalah mad tabi'i. Wal akhwarul far'iyu mawqufun ala sabab hamdin aw sukunin musjala. Kedua, mad far'i yang terjadi kerana adanya sebab seperti adanya hamzah atau sukun secara mutlak. Huruf musalasatun fa'iha min lafdin wa'in wa ya fi nuriha. Huruf mad ada tiga. Mad ada tiga, empat kan? Empat. Dari lafaz wa'in. Wa'in, wa alif ya kan. Contohnya dia bagi contoh selalu sini. Contoh kataan nuriha. Nu tu untuk contoh wa. Boleh. Okey, nuhi untuk contoh ya. Ha untuk contoh alif. Apa? Mewakili ketiga-tiga huruf mad. Alif, waw dan juga ya. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-waw idam syaratul wa fathun qabla al fin tultazam. Syaratnya harus sentiasa ada kasrah sebelum ya. Ini syarat. Syarat untuk berlaku mad. Mesti syaratnya harus sentiasa ada kasrah sebelum ya, dhammah sebelum waw dan fathah sebelum alif. Walini min hal ya wa 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 sukina ini fitah qabla kulli wahida. Adapun mad lin iaitu jika ada fathah sebelum huruf ya dan waw yang disukunkan. Boleh. Okey. Dalam mata ni disebut beberapa ya. Dengan mad asli juga mad far'i. Juga terakhir sekali berkenaan dengan mad li. Mad li. Okay. Setakat itu boleh. Untuk mad asli ini dia tidak berkait dengan sukun ataupun hamzah. Sukun dan hamzah ini berkait dengan mad far'i. Mad far'i. Kita sambung dulu. Lepas tu anak ke kabur ke sekali dua empat ni aksa memat dengan akar memat ni. Itu dulu sini. Okay. Kita baca dulu ni untuk akar memat ni. Kita baca insyaAllah. Akar memat ni. Akar memat ni. Dilmat di ah. Dilmat di ah. Kamun salah. Kamun salah. Satun tadun. Satun tadun. Wahyal wujud, wahyal wujud, wal jawab, wal jawab, suwal luzum, wal luzum, fawajibun, fawajibun, inja aham, inja aham, zun ba'da mad, ba'da mad, bi kilmatin, bi kilmatin, wadha bi mud, wadha bi mud, tasil yu'ad, tasil yu'ad, wajaizun, wajaizun, maddun wa qas, maddun wa qas, run infusil, run infusil, kullun bi kil matin waha matin waha dal munfasil dal munfasil wa mithlu dha wa mithlu dha in aradas in aradas sukunu sukunu waqfan kata waqfan kata lamuna nas lamuna nas ta'inu ta'inu aw quddimal aw quddimal hamzu 'alal hamzu 'alal maddi wa za maddi wa za badal ka'a badal ka'a manu wa'i manu wa'i ما
ma'nan khuda walazimun ini suku nuhusila waslan wa waq fan ba'da man tintuwila dimaddi ahkamun salata muhtadur wahyal wujub wal jawab wal jawaz wal luzum hukum mad selama ada tiga makbab ini berkaitan dengan makbab ini lah iaitu mad wajib mad jaiz dan mad lazim fawajibun inja hamzun ba'da mad fi kilmatin wal lazim tasdid mad wajib terjadi berlaku jika ada hamzah setelah mad dalam satu kalimah satu perkataan yang bersambung wajah itu matun waqas berinfusil kullu bikin matun waha dan munfusil mad jaiz itu boleh dipanjangkan boleh pula dibaca pendek itu jika masing-masing dalam kalimah terpisah dan ini disebut mad jaiz munfasil. Ramis dua in aradus sukunu berkata lamun nasta'inu. Contoh ini. Jika ada huruf yang disukunkan kerana waqaf seperti kata dia bagi contoh di mana? Ta'lamuna dan juga nasta'inu. Maka sini dia terjadi iman arif disukun au kuddimal hamzu ala al-maddi wa la badal ka'amanu wa iman badal khula jika hamzah ada sebelum mad maka ini adalah mad badal contohnya dia beri contoh ada dua contoh sekali kan? Contoh yang pertama amanu yang kedua iman terakhir sekali walazimun ini sukun usila waslan wa waqfan faqdaman intuwila jika sukun setelah mad baik secara wasal atau waqaf maka ia adalah mad lazim atau memanjangkan suara pada sesuatu bacaan. Katanya bacalah, baca. Okay. Huruf mat ni sebagaimana disebut dalam matan ada tiga sahaja, huruf alif, huruf waw dan juga ya. Okay. Lepas tu mat pula terbahagi kepada dua. Sama ada dia tu mat asli ataupun mat far'i. Mat asli bermaksud asal. Okay. Ia merujuk kepada bacaan panjang yang tetap dengan dua harokat sahaja. Mad far'i pula bermaksud far'i far'u cabang. Ia merujuk kepada bacaan yang panjang yang berbagai atau melebihi dua harokat. Boleh untuk mad. Tak tu boleh kan? Okey. Untuk mat untuk berkenaan dengan mat ini, sebut mat ini dulu lah. Kan sebab dia hujur bagi apa? Tajuk aksamul mad itu juga disebut berkenaan dengan mad lim atau mad lim. Lim bermaksud sebagaimana kita urut tadi memberi maksud lembut lembut eh. Hanya berlaku pada dua huruf mad sahaja waw dan juga ya. Untuk mad lim ni bagaimana kita tahu huruf mad ada tiga alif waw juga ya. Tapi bila untuk berlaku mad lim hanya dua huruf sahaja tidak termasuk alif
Sebab apa dia ada syarat dia tu? Kunci dia gini yang mudah nak ingat. Dan, sebelum waw juga ia untuk ma'li ni mesti berbaris atas huruf sebelum huruf ma. Dan, untuk berlaku ma'li, huruf sebelum waw juga ia ni mesti berbaris atas. Jadi juga untuk berlaku ma'li juga kunci dia ni mesti ketika wakuf. Ketika wakuf tak kerja di ma'li. Boleh? Dia kerja. Contoh dia bagi contoh dalam contoh perkataan kita baca li'ilafi Quraisy. Quraisy itu Quraisy. Contoh kalau kita wasal dia tak jadi apa. Li'ilafi Quraisy ila. Tak ada maklin. Maklin ni berlaku ketika waqaf. Itu di antara syarat-syarat ni boleh deh. Ila fi Quraisy contoh. Contoh kata-kata yang ada dekat biasanya al-khawf Quraisy al-bayt nawwi. Okey, seterusnya kita masuk pada mad wajib. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Muttasil bermaksud bersambung ataupun berantai. Mad itu berlaku, mad ini berlaku bila salah satu daripada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Ini berkait dengan hamzah. Sebabnya mad asli ini termasuk dalam mad. Mad asli kan mad fa'li. Mad asli. Mad wajib. Mad wajib muttasil ini termasuk dalam mad asli ataupun mad fa'li. Sebab apa fa'li? Cuba kait dengan hamzah. Kalaulah yang huruf mad tidak berkait dengan sukun mati ataupun hamzah, maka dia mad asli. Kalau berkait dengan sukun ataupun hamzah, maka berkait dengan hamzah. Mad wajib, maka dia termasuk oleh mad farai. Mad farai. Okey. Cara baca dia kena panjanglah. Panjang 4, 5 ataupun 6 harakat. Contoh waja'a. Waja'a sawa'un ma'an. Biasa apa aja ya? Yasha'tu. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah ataupun satu perkataan, maka dia jadi mad wajib muttasil. Okey. Yang kedua, boleh mad wajib kan? Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mufasil bermaksud berpisah. Makni berlaku apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Contoh la uqsimu. La uqsimu. Inna anzalna. Inna anzalna. Boleh. Ida arada syai'an. Ida arada. Maksudnya huruf mad bertemu huruf hamzah dalam dua kalimah. Berasingkan. Maksudnya huruf mad tu ada di hujung kalimah. Boleh. Hujung kalimah. Dibaca panjang 4 ataupun 5 harokat. Boleh deh. Ini biasa juga orang tukar. Tertukar. InsyaAllah hari ini kita tak kena tukar. Kalau mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Kalau mak jaiz muttasil. Jangan tukar.
Okay, seterusnya berdasarkan kematan tu, okay, mat arif lisukun pula. Mat arif lisukun. Mat, maksudnya mat arif lisukun boleh masuk mat yang mendatang kerana sukun. Kalau tak ada sukun dia terjadi mat arif lisukun. Kalau tidak kita akhirkan ataupun wakafkan dia, dia tidak jadi mat arif lisukun. Sebab kita wakaf boleh jadi. Contoh dalam ni, okey, dalam mata tu dia mari, contoh ada dua perkataan nasta'inu dan juga ta'lamuna. Okey, kalau kita wakaf maka dia jadi ma'arif istighfar sini. Kalau kita wasal tak jadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Nasta'inu ihdina. Tak jadi. Tak ada. Kita wakaf maka dia jadi ma'arif listughfar. Nasta'in ta'lamun. Itu contohnya. Itu ada dalam mata. Dibaca dengan qada 2, 4 atau 6 harakat ketika waqaf. Kalau dia tak waqaf, dia tak jadi, maka dia jadi mat asli. Seterusnya mat badal. Berdasarkan mata tu lah mat badal. Mat badal, badal memberi maksud ganti. Ganti lah, ganti. Ganti lah. Ia terjadi apabila huruf hamzah bertemu huruf mat pada awal kalimah. Pada asalnya berlaku pertemuan. Okey, ni asal. Berdasarkan contoh dia, yang mustahil ni pagi ada dua dah. Amanu dan juga imana. Okey, ni bukan asal dia. Kalau kira asal dia, contoh kepada, contoh yang bagi imana. Macam mana? Imana juga aman pun tak? Aman. Contoh aman juga. Contoh aman tak tu? Aman. Ini bukan asal. Asal dia sebabnya badal, sebabnya badal ganti. Dasarkan anda belajar lah. Saya tak tahu. Dia ada huruf-huruf ni, dia ada huruf yang paling paling tajam sekali. Paling syak. Huruf apa? Huruf hamzah. Boleh jadi bagi kita senang sepuk. Tak sampai bagi harap, tapi paling. Sebab tu ditukar sini. Bukan asal. Bagi asal dia. Iman, Iman, bukan, Iman, susah kan? Iman, susah kan? Kita susah. Sebab itu ditukar, jadi badal. Asalnya Iman, jadi tukar untuk memudahkan baca negara. Iman, Aman. Dibaca dengan kadar dua harakat sahaja mengikut riwayat Abbas. Dua harakat sahaja mat badal. Mat badal ni termasuk dalam asli ke apa ni? Tidak memandang kepada huruf asal. Engkau fikir itu jawabannya. Seterusnya kita masuk pada mak lazim. Ini terakhir mak lazim. Okay.
istimal lazim. Lazim bermaksud kebiasaan ataupun pasti. Merujuk kepada mana? Merujuk kepada mana lazim? Merujuk kepada harokat mat yang wajib dibaca dengan kadar 6 harokat. Jadi satu ya. Tak lazim, mesti 6 harokat. Ia terjadi apabila salah satu huruf mat. Bagaimana kita nak kenal itu? Apabila salah satu huruf mat, alif wadudaya, bertemu dengan huruf yang sukun asli, mati asli ataupun tidak asli, syiddah. Satu mat lazim terbahagi pada dua. Mat lazim kalimi, mat lazim harfi. Itu jauhlah pukhafan mustaqal itu, insyaAllah rezeki esok lah. Cuma ni kita perlu mat lazim sendiri. Boleh. Untuk mak ni kena dengan mak asli, mak fari, mak lim, mak wajib, mak jaiz, mak arif disukun, mak padat, mak lazim secara umum dulu. So, ini esok insyaAllah. Setakat tu boleh? Termasuk ada dari segi mak. Mak asli, mak fari, mak wajib, mak jaiz. Kalau kita tengok, kita berarti musuh ini tidak sepuk semua lagi berkenaan dengan mak ada lagi, berbagi lagi ada lagi. Di antaranya mak awak, mak iwak tersebut lagi sini. Kita sebut dalam mata lah. Di antaranya lagi mak tamkin, di antaranya lagi mak silah tersebut. Ada lagi mak silah. Di antaranya lagi mak faw, mak faw. Jenis mat untuk mat asli juga mat bari. Okey, untuk mat asli apa boleh tulis kan? Mat asli ni mana? Yang pertama mat badal. Yang kedua mat tabkin. Yang ketiga mat iwat. Yang keempat mat silah kosiro. Makfari dia macam ada dua lah. Makfari tadi sebutkan dalam mata sebut dia berkait dengan sukun juga hamzah. Okey, macam ada dua makfari. Okey, ada sebut yang berkait dengan hamzah dulu sebab di sini. Okey, yang berkait dengan hamzah ada tiga. Yang pertama mak jaiz munfasil. Yang kedua mak wajib muttasil. Yang ketiga mak silah tawilah. Okay. Untuk sukun pula. Okey, mak fa'i yang berkait dengan sukun nanti. Boleh, selesai. Selesai, okey. Yang berkait dengan sukun ni dia banyak sikit. Yang pertama, mak arif li sukun. Yang kedua, mak far, mak farok. Ada sebuah itu mak farok ini lah, okey. Yang ketiga, mak lin. Yang keempat mat lazim. Mat lazim. Lazim juga pecah pada dua, sama ada kalimi juga harfi. Okay. Kalimi pecah pada dua pula, kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf. Itu juga harfi, harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
yang keempat. Pembicaraan yang pertama berkenaan dengan lam al ataupun lam ta'rif ataupun lam isim. Dan juga lam fi'il. Tamu. Sesara yang kita tahu. Mana kita nak tahu alif lam qamariyah? Mana kita nak kenal alif lam syamsiyah? Mana yang tak ingat? Mana ada yang tak ingat adalah kenapa? Duha wabiyun fakka rukhawun wakum. Seterusnya yang kedua berkenaan dengan mislain mutatawalibain mutajanisain. Untuk mislain sifat dan juga makhraj ni sama. Okey. Untuk mutaqaribain, mutaqaribain makhrajnya berdekatan dan sifat dia berbeza. Okey. Untuk mutajanisain makhraj sama, sifat huruf berbeza. Huruf berbeza. Lepas tu, cuma dua pula, sama ada dia tu ketiga-tiga tadi tu mislai, mutajanisai, mutaqaribai, sama ada dia tu sawir ataupun kabir. Kalau huruf yang pertama mati, maka dia sawir. Kalau kedua-dua huruf tu itu, maka dia tu kabir. Sat okay. Bagi aksamul mat bagi pada dua, sama ada dia tu asli ataupun farli. Kalau asli ni tidak berkait dengan sukun dan juga hamzah. Okey. Fark ini berkait dengan itulah sebagai hamzah. Lepas tu beberapa mat disebut dalam ni mat lin. Kita tahu dah macam mana dengan macam dia. Dia ni hanya berlaku mat lin hanya terbukti hanya berlaku ketika wakuf sahaja. Lepas tu berkait dengan wa dan juga ya sahaja. Alif dia termasuk dalam mat lin. Okey. Seterusnya mat wajib muttasil. Apabila huruf ma bentuk huruf hamzah dalam satu perkataan. Seterusnya majais munfasil. Apabila huruf ma bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Batu mad arif disukun. Ia berlaku ketika waqaf sahaja. Batu mad badal. Badal itu beri maksud ganti. Asal dia huruf hamzah. Hamzah ni antara huruf yang bulat atau paling susah al-mengarah tersebut. Batu ditukar. Jadi contoh Aman. Seterusnya mat lazim. Mat lazim ni tak tali. Tak ada korek, tak ada lebih. Sekadar 6 harakat sahaja. Contoh paling mudah kan, kita baca di hari walau Tolim. Untuk hari ini setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada kita ni kefahaman, boleh faham ada apa yang nak disampaikan oleh inilah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berkenaan dengan hukum tajwid. Setakat tu ada apa nak tanya? Saya boleh kata tak ya? InsyaAllah. Maaf tu ambil masalah waktu dia sikit. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincang tadi itu bermanfaat untuk kita sendiri. Kita boleh sama-sama amalkan praktik dalam bacaan harian kita Al-Quran ini tidak dapat dia kita baca dan tidak hari. Dan sekiranya dulu kita boleh, bila kita faham, kita boleh amal dan juga kita boleh kursi nabi lain. Wallahu'alam bismillah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu daripada kelemahan atau kekurangan anda sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengampukan dosa-dosa kita semua. Jadi kita sama-sama tangguh daulah kita ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Kita jadilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.